Maka ketika ada ayat gini, inna moha saat temennya Allah Ta'ala yusolli misalnya, moco sholawat sopo Allah, moco moco ni sholawat Allah mending ini, Allahumma sholli ala Muhammad, lo Allah dia kok mending Allahumma terus piye kan gitu. Para pendengar harus tahu, misalnya saya ulang lagi ya, ittaqullaha, takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut ular, takut perempuan cantik, kena fitnahnya, harus menghindar. Kalau takut Allah, kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat gimana? Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ada tiga sahabat yang melakukan kesalahan, yaitu takhalluf anil jihad. Beliau terlambat mengikuti perang Tabuk. Singkat cerita, dineng Kanjeng Nabi sampai 50 hari. Semua sahabat diperintahkan Nabi, jangan omongi dia. Hijrah dineng. Sehingga ketika dineng itu, terus mereka sudah selesai hidupnya. Ini disebut wa'alas salah satil ladhina kulifu hatta idha toqat alihimul ardu bima rohubat wadhanu. Saat terusnya itu sampai wadhanu ala malja'a minallah illa ilah. Ketika dineng Nabi, dineng sahabat, wah entek berbu. Bareng rasa entek uride, terus beliau itikaf di masjid, bahkan menyancangkan diri, mengikatkan diri di apa? Tiang apa? Masjid. Dan dia berjanji semua hartanya diamalkan, semua hidupnya diibadahkan. Dan dia mengira sudahlah, saya tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi unik kan, takut Allah itu artinya apa? Justru harus mendekat. Kamu takut kiai, semua kiai kita hormati. Kita hormat sama Mbak Arwani, Mbak Mun, hormat sama Mbak Hasyim Asy'ari. Tapi hormat kita, takut kita malah kalau ada kiai ngaji kita mendekat. Tapi kalau takut ular kubra, harus lari. Nah, sama-sama kalimatnya takut. Nah, bayangkan kalau makna di Quran seperti ini tidak oleh ahlinya, betapa salahnya. Sama-sama kalimatnya takut. Tetapi dengan banyak pengetahuan yang musalsal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu proporsi ittaqun nisa kayak apa, ittaqullah kayak apa, ittaqul hayah kayak apa. Cinta juga gitu, cinta kepada Allah kayak apa, cinta kepada Rasul kayak apa, cinta kepada perempuan kayak apa, cinta pada teman kayak apa. Semuanya redaksinya juga khub, mahabbah. Tapi orang akan proporsional. Makanya ulama itu kalau ngendikan lafaz yang sama itu ditafsiri beda-beda. Misalnya gini, yang paling terkenal, nakir atau krungu ya kebangetan. Inna woha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wa sholat minallah ar-rahmah. Wa minal malaikah istighfar. Wa minal adami tadurru'un wa du'a'un. Coba, Allah itu kan di atas Rasulullah Muhammad. Apapun hibahnya Kanjeng Nabi kan di bawah Allah. Berarti Allah di atas Kanjeng Nabi. Maka ketika ada ayat gini, inna moha saat temennya Allah Ta'ala yusolli misalnya, moco sholawat sopo Allah, moco moco ni sholawat Allah mending ini, Allahumma sholli ala Muhammad, lo Allah dia kok mending Allahumma terus piye kan gitu. Paham ya? Tentu redaksi ini Allah ya usolli ala Muhammad, saya menambahkan rahmat kepada. Ya langsung jadi usolli ala Muhammad azidu alaihi rahmatan. Saya menambahkan dia tak kasih rahmat. Wa minal malaikati istighfarun. Ketika seorang malaikat disebut mencari sholawat kepada Nabi, artinya malaikat memohon kepada Allah supaya menambahkan sholawat atau istighfar. Nah kita ini kan wong sombong. Kita semua ini nak wong sombong, nak dongakno Kanjeng Nabi, wong kowe dhewe nasib ora jelas kok dongakno wong sing jelas. Ya demen diguyu malaikat. Ya Allah. Tolong ya Rasulullah iku jenengan sakene ini nak ora bahaya kafir lho.
Maka ketika kita baca sholawat kepada Nabi itu bentuk tadarruk kita, bentuk DPDP kita. Ya Allah, jasanya Nabi yang begitu banyak, saya tidak mungkin membalasnya. Sehingga urusan balas membalas budinya saya pasrahkan jenengan. Sehingga sholawat dari kita itu pengganti doa jazawwahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Balaslah ya Allah Rasulullah Muhammad dengan status yang beliau miliki. Karena kita ini utang jasa tapi tidak berkutik mau balas pakai sehingga sama-sama sholat. Minallah maknanya pemberian, dari malaikat maknanya istighfar, dari kita maknanya tadarruk, semuanya katanya sholat. Jadi makna itu pasti ada proporsinya. Ada apa? Proporsi. Dan itu lama tahu. Sehingga kemungkinan salah itu kecil karena dari awal dianalisis tadi ada ayat hadoriyah, safariyah, leliyah, nahariyah. Sehingga detail. Nah, barokahnya ngaji ini kamu kemungkinan mufasir-mufasir ulama dulu salah itu kecil sekali karena tadi terhitung. Bahkan per kalimat itu terhitung. Sampai ada guyonan ulama, kalau kamu ingin tes doktor tafsir, itu ada satu kata, sakalimat, ora sakalam, sakalimat yang diturunkan Quran. Itu ketika ada ayat waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Disek waqaf. Minal aswad di waqaf. Jika sahabat itu kalau bulan Ramadan, kalau malam-malam, dulu kan tidak ada listrik. Itu di pintunya Kang Ali, di pintunya itu dikasih benang hitam sama benang merah. Jadi agar jimak bojone didelok. Orang ketok aja oleh, berarti kan gitu. Kok orang ketok aja oleh. Mangan ya gitu, mangan tengah mangan nginceng nih. Oh, orang ketok berarti. Karena ukuran menjadi gak boleh makan minum itu apa? Sehingga benang hitam terbedakan dari benang putih dalam pandangan mata. Ya begitu terus. Ketika Rasulullah dilapuri itu, dilapuri wong salah paham mau do masang apa? Benang. Mana santri sing nakal benangi cilik ya, benang ketok-ketok. Nah, benangnya gede kan gampang ketok. Akhirnya Jibril teko, orang ngono mat maksudnya umatmu salah paham. Iki aja ana sakata surung tak turun nominal fajr. Jadi minal fajr itu satu-satunya contoh ning Quran sing turun mau sak kalimat kok. Jadi Jibril kok langit medhun ning bumi. Iku mau nggawa minal fajr. Ya sakake ya rumpung. Kok langit ke bumi mau nggawa apa? Minal fajr.